teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-share, dan di-like ya. Oke, selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi di channel Askari. Kali ini Boboiboy mau iseng nih teman-teman, jalan-jalan motoran ke tempat peternakan yang di rumah Feng teman-teman. Kemarin kan ada peternakan sapi tuh, kita lihat aja, kali aja kita bakal ini beli sapi buat hewan kurban. Oke teman-teman, let's go, ikuti terus perjalanan Boboiboy. Kita lewat rumah Feng kali ya. Kita klakson. Rumahnya di mana ya? Sebentar, sebentar. Oh, di sini nih. Tandain dulu. Let's go. Kita bikin peternakan. Peternakan sapi Boboiboy. Oke, teman-teman. Let's go. Belok, jangan lupa. Kita cek di rumah Boboiboy ini siapa si Feng, ada orang nggak? Wah, ternyata di sini ada si Feng, Sing sama Gopal. Oh, Boboiboy, kamu dari mana? Aku nelpon-nelponin kamu nih. Memangnya kenapa, Feng? Ya, ya diculik Boboiboy. Yang benar kamu, Feng? Gopal, apakah benar? Yaya diculik? Iya, Boboiboy. Memangnya kamu tidak tahu? Apa benar itu, Ying? Iya, Boboiboy. Yaya diculik. Kamu tidak tahu ya? Aduh. Gimana dong? Kalian udah tahu nggak di mana penculiknya? Aduh. Gini, Boboiboy. Aku kirim kamu petanya ya. Nanti aku kasih kamu ini Sherlock di mana tempat penjahatnya. Oke, Boboiboy. Baiklah, Feng. Kalau begitu, kamu kirim ya. Oke, siap. Kita misi penyelamatan Yaya. Kalian semua tunggu di sini ya. Hati-hati ya, Boboiboy. Jangan sampai kamu terluka. Siap, Gopal. Santai aja. Ing, kamu jagain mereka berdua ya. Dijagain mereka sama Gopal sama Feng. Iya Boboiboy, aku di sini aja. Oke Feng, kamu jangan lupa nih jagain si Ying, nanti dia takut diculik lagi. Baiklah, kamu hati-hati Boboiboy. Siap, aku berangkat dulu. Oke teman-teman, aku sudah mendapatkan mapnya teman-teman. Let's go, kita jalan ke tempat penyanderaan si Yaya teman-teman. Wah, jauh juga ternyata ya. Let's go. Mudah-mudahan Yaya gak apa-apa teman-teman. Kalian pada khawatirnya sama Yaya teman-teman. Yaya diculik dari mana lagi? Tiba-tiba diculik. Aduh. Berarti si Feng sama Gopal lagi gak ada tuh sama Yaya teman-teman. Jadi Yaya bisa diculik. Oke teman-teman, kita harus buru-buru teman-teman. Takut di ayahnya dia apa-apain nih teman-teman. Katanya sih gengnya geng bersenjata teman-teman. Boboiboy sih udah menyiapkan senjata nih teman-teman. Nanti aja deh kita keluarin senjata pamungkas kita teman-teman. Boboiboy bakalan mengeluarkan senjata. Aduh, lewat sini lagi. Pistol apa? Wah, ada geng motor teman-teman. Geng motor apa tuh dia? Kita keluarin sniper aja teman-teman. Kita tembak. Wah, ada mobil di sini nih. Wah, jalannya ngaco teman-teman. Tentang kita motor cross ya kan. Aduh, hampir aja. Wah, lewat mana nih? Oh, lewat sini, lewat jalan tol teman-teman. Ada ya motor lewat jalan tol ya. Hebat. Oke, harus buru-buru nih teman-teman. Aduh. Yaya, tunggu Boboiboy Galaxy ya. Kamu jangan sampai terluka Yaya. Mudah-mudahan Yaya gak apa-apa teman-teman. Kalau sampai Yaya kenapa-napa, kita bantai, kita habisin teman-teman. Mati naik gangster ya teman-teman. Berani-beraninya dia nyandra Yaya teman-teman. Oke teman-teman. Selamat ya teman-teman.
Harus sabar nih. Boboiboy udah kenceng nih bawanya nih. Boboiboy emang gak bawa mereka bertiga teman-teman. Karena nanti takutnya kalau kita bawa, kita kabur, ada yang kena sandra lagi teman-teman. Jadi Boboiboy sendiri aja berjuang. Boboiboy kuat kok teman-teman. Oke teman-teman, sebentar lagi kayaknya nyampe nih. Pertama kita mindik-mindik dulu teman-teman. Aduh, Boboiboy heran teman-teman. Kenapa bisa jadi seperti ini Yaya ya? Aduh Yaya, tunggu. Boboiboy udah ngebut, harus nyari rute lari teman-teman. Nggak usah dah. Kita mau senahin aja semua gangsternya tuh teman-teman yang nyelik Yaya. Oke, let's go. 0,38, 0,30, dikit lagi. Oke teman-teman, let's go, belokan. Waduh, hampir aja. Let's go teman-teman. Belok kanan. Pelan-pelan nih, pelan-pelan nih. Wah, ada ibu-ibu teman-teman. Rumahnya sebelah mana nih? Kita lihat dulu teman-teman. Kita sepik-sepik, maju dulu, maju dulu, maju dulu. Wah, kayaknya itu teman-teman. Waduh, parkir dulu deh, parkir dulu. Ada bersenjata teman-teman. Pakai ini aja kali ya. Ini teman-teman, sniper teman-teman. Mati satu teman-teman. Mati dua teman-teman. Mana lagi teman-teman? Mati tiga teman-teman. Oke teman-teman, kita ganti senjata sekarang. Kita ganti mana nih? Pistolnya kali. Pistol teman-teman apa ini ya? Karbin bull up. Kita ganti AK teman-teman. Kita maju, kita maju. Polisi ngapain lagi teman-teman? Aduh, ada polisi teman-teman. Sabar, 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 sabar. Tunggu aja polisi nggak ngeliat teman-teman. Tebak, aduh polisi, awas dong. Aku mau menyelamatkan Yaya ini. Kenapa kamu harus di situ polisi? Mati satu. Dia nggak ngeliat teman-teman. Mati. Oke, let's go. Kita masuk teman-teman. Kita lihat Yaya ada di mana teman-teman. Sabar, ada orang nggak teman-teman? Kita lihat dulu. Oh, nggak ada orang teman-teman. Let's go teman-teman. Kita harus sabar teman-teman, kita harus hati-hati. Wah, kan ada dua teman-teman. Kita harus sabar, tembak. Tunggu dia nggak ngeliat. Aduh, mati satu. Mati lagi. Tunggu dia nembaknya ke bawah. Hampir aja dia nembak Boboiboy teman-teman. Mati kamu ya. Kita lihat ya di mana. Wah, itu dia teman-teman. Ya teman-teman, lihat gak? Waduh, waduh teman-teman, lihat teman-teman. Ya, kita lempar. Aduh, jangan lempar bom, jangan lempar bom teman-teman. Nanti Yaya bisa mati kalau dilempar bom. Tembak. Tembak lagi. Mantul. Tunggu dia gak kena teman-teman. Tunggu lagi. Mati semua teman-teman. Tinggal bosnya nih. Ngapain kamu? Wey, kamu bos. Wey. Wey, duduk, duduk, duduk. Kamu sudah menyandra Yaya ya, kamu ya. Aduh, Yaya, kamu harusnya berhenti Yaya. Berhenti kamu Yaya, jangan kayak gitu lagi. Udah aku sandra nih bosnya Yaya. Udah pada mati semua nih. Gimana sih kamu Yaya? Kenapa kamu bisa disandra Yaya? Aduh, gak tahu Bapak Boy. Aku lagi pergi ke pasar, tiba-tiba diangkut sama mereka. Ayo cepat aja, kita keluar dari tempat ini. Tempat ini sudah tidak aman. Let's go, let's go. Waduh, lewat mana nih? Sana, sana, salah jalan, salah jalan. Cepet, cepet ya.
Ayo, sudah aku bereskan nih musuh-musuhnya. Cepat, lewat sini, turun, 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 tangga, tangga. Oke, cepat, cepat, cepat sini, 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 cepat. Awas, jangan sampai nyebur ke kolam. Ayo cepat ya, kita ke tempat Feng. Mana dia? Sini cepat. Naik mobil, naik mobil. Cepat ya. Wih, mau kemana dia? Wih, cepat naik mobil. Waduh, lama banget nih. Cepat naik. Oke, let's go teman-teman. Tutup pintunya. Kok ada suara mobil polisi? Waduh. Hati-hati teman-teman. Sekarang kita ke rumah Feng. Kita antar si Yaya. Let's go, let's go. Tuh, aja. Ya, kita selamatkan teman-teman. Hampir aja ya terbunuh teman-teman di tempat itu. Wes, let's go teman-teman. Aduh. Aduh, kamu tidak apa-apa ya? Tunggu, dia tidak terluka teman-teman. Let's go. Kita kembalikan ya ke tempat Feng, Ying, dan Kupalang sedang menunggu. Kamu harus berhati-hati ya. Sebentar lagi mau sampai nih. Ini sudah di belokan rumah si Feng. Awas, penabrak. Untung ini mobil gangsternya ada. Let's go. Awas nabrak motor. Oke, lanjut. Mobil akan anti peluru nih teman-teman. Let's go teman-teman. Kita bawa Yaya ke tempat Feng Ying Ting Gopal. Aduh, mobil. Oke teman-teman, udah sampai. Oke Yaya, kamu santai keluar. Ayo let's go. Keluar kamu. Tuh Feng. Yaya Feng. Ya ya, kamu dari mana saja ya ya? Maaf ya Feng, aku membuat kamu khawatir Feng. Lihat tuh, Ying juga terlalu cemas. Iya nih ya ya, kami semua cemas karena kamu ya ya. Bagaimana dengan Gopal? Iya ya ya, kamu terlalu membuat kami cemas ya ya. Sudah, kita semua kan sudah berkumpul nih, semuanya. Kita saling jaga masing-masing diri kita, jangan sampai kejadiannya terulang kembali. Benar tidak semuanya? Ya, begitulah teman-teman, cerita Bobo menyelamatkan Yaya dari Sandra Gangster. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe dan di support terus channel Askari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.